والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Hadis yang ke-43 daripada tajuk-tajuk yang terakhir daripada kitab Riyadhus Salihin, kitab Al-Manfurat wal-Minhah. Hadis yang ke-43, wa'an Abil Fadli Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu qala shahidtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawma Hunain فلزمت أنا وأبو سفيان ابن الحرث ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء. Sebagian daripada hadis-hadis ini diriwayatkan daripada أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. عباس ini saudara Nabi. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan kepada bapa Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia kata, aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Hunain. Peperangan Hunain salah satu peperangan yang disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua peperangan yang Nabi dan para sahabat hampir kalah. Sebahagian ulama kata kalah, tapi sebahagian ulama kata hampir kalah. Pertama peperangan Uhud selepas peperangan Badar. Nabi mula menang, kalah, kemudian akhir sekali diberikan semula kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya ialah peperangan Hunain. Akhir-akhir antara peperangan-peperangan yang akhir, kerana pada waktu itu orang Islam telah ramai. Wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum. Ingatlah peperangan Hunain ketika mana kamu rasa takjub dengan jumlah kamu yang ramai. Overconfident kerana angkatan tentera Islam itu ramai. Itu overconfident membayar. Sehingga manusia ini lupa pegangan kepada Allah. Kita ingat kita boleh menang kerana ramai. Sebenarnya yang memberikan kemenangan itu ialah Allah. Begitu juga kita. Allah Ta'ala beri kekayaan pada kita kerana ilmu kita, kerana kebijaksanaan kita, kerana kehebatan kita. Lupa kita yang begitu Allah bukan bahaya kita, kerana kita terlalu bergantung kepada kita punya. Kata Abbas, aku bersama dengan Rasulullah dalam peperangan Hunain. Aku bersama dengan Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib, anak saudara dia, anak sepupu Nabi. Iaitulah Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Kami tak berenggang dengan Rasulullah dalam peperangan Hunain tersebut. Wa Rasulullah, dan Rasulullah pada waktu itu berada di atas baghal. Baghal ni dia ada himar, kertas, baghal, kuda. Baghal ni pertengahan. Sebagian kata dia acukan antara keledai dengan kuda. Lalu lahir satu spesies lain, panggilnya baghal. Baghal. Oh, baghal. Baghal. Oh, baghal. Rasulullah di atas baghal, warna putih. Baghal Rasulullah ni, tunggangan dia warna putih. فلما التقى المسلمون والمشركون ولا المسلمون المدركون. أبو بكر berlaku peperangan. Dalam tak guna orang musyrik ambush, sehingga akhir sekali orang Islam jadi kucak-kacik. Mudbiri. Ada sebahagian yang lagi. Sebahagian lagi. Sebab orang-orang kafir ini ambush. Secara tak sedar. Kepada sahabat Nabi angkatan tentera. Tentera Nabi SAW. Ada sebahagiannya lagi, walaupun pada waktu itu jumlahnya ramai. Fatafiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarkudu baghlatahu kibar al-kuffar. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menuju dengan baghlatnya, menuju berhadapan dengan orang kafir. Ya, sedang ambush Nabi dan para sahabat menyerang. Wa ana akhidun bi lijami baghlati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akuffu iradata an la tusri. Aku pegang tali barang Nabi sallallahu alaihi wasallam, pegangnya supaya Nabi tak terus laju, supaya barang Nabi ni tak laju terus menuju kepada orang tentera-tentera kafir yang menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Sufyan akhidun bi rikabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abu Sufyan pegang tempat memijak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam atas tangannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai Abbas, nadi ashabis samurah. Wahai Abbas, maksudnya dia
panggil semua orang yang berada dalam perjanjian sama. Lalu Abbas, wa kana rajulan sayyidan. Abbas ni seorang yang mempunyai suara yang kuat. Lalu dia panggil bi'ala sautihi dengan suara yang paling kuat. Atful bab. Dipanggil dengan suara yang paling kuat, aina ashabus samra? Wahai orang-orang yang telah mengikat janji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas panggil, wahai ashabus samra. Bila Abbas panggil begitu, fa wallahi laka'anna atfatul lina sami'u sawti atfatul baqar ala awlaniya. Bila mereka dengar suara Abbas panggil ashabus samra, semua orang yang berjanji dengan Nabi itu semua menuju kepada suara Abbas, seolah-olah seekor ibu kepada lelaki. Bila dengar suara anaknya melugu kepada anak, semua datang berkumpul dekat Abbas. Bila Abbas panggil ashabus samra, maka faqalu ya labbaik wa ya labbaik, semua panggil ya, kami mau seruan. Faqtadalu, lalu mereka semua bersatu berhadapan dengan tentera-tentera kufar pada waktu itu. Hum wal kufar, faqtadalu hum wal kufar wa da'watu fil ansar. Lalu Abbas pun memanggil pula golongan ansar, ya maqshar al ansar, ya maqshar al ansar. Abbas panggil pula golongan ansar. Thumma qasarat al da'wa ala bani al harith ibn al khadraj. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها الى قتالهم. ثم عباس panggil seorang-seorang, satu kabilah satu kabilah, sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu berada di atas baranya. Masa peperangan itu terasa terlalu panjang, maknanya hebatnya peperangan yang berlaku itu. فقال هذا حين حميت الوطن. Lalu Nabi dia berkata, beginilah apabila peperangan itu berada dalam kemuncak, manusia berada dalam keadaan kucak-kacir dan sebagainya. Kemudian thumma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asayatin farama bihinna wujuh al-kuffar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil segenggam debu dan Nabi lemparkan ke wajah orang kafir. Thumma qala inhazamu wa raddu al-ka'bah. Moga-moga kamu semua binasa dengan nama Tuhan, dengan nama Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Tuhan Muhammad, semoga kamu semua hancur ataupun binasa. Fa dhahabtu anzur fa idza al-jibalu ala hayatihi fa ma fi ma ara fa wallahi ma huwa illa an ramahum bihasiyatihi fa ma zidtu ara haddahum kabila wa amrahum kabira. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lempar angin ke wajah orang yang kafir, aku lihat kekuatan mereka semakin lama semakin lemah, semakin lama semakin lemah, dan akhir sekali mereka pun lari. Berlaku peperangan pening mereka awal lama, kemudian hampir berlaku kekalahan, dan akhir sekali Allah Ta'ala berikan mukjizat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya diberikan kemenangan semula oleh Allah Ta'ala. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام ووذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم. رواية كان لبدا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كالدنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبدا وعي معنسيا الله تعالى إني باي طيب باي dan إلو dia tak terima malaikat yang elok-elok dan yang baik-baik. Sesungguhnya Allah Ta'ala perintah orang-orang yang beriman sebagaimana juga Allah Ta'ala perintahkan kepada orang-orang Rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wahai Rasul-Rasul, makanlah daripada perkara-perkara yang baik dan beramallah dengan amal yang soleh. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kamu daripada makanan yang baik-baik yang kami rezekikan pada kamu. Allah Ta'ala perintah pada orang yang beriman makan yang baik, sebagaimana Allah Ta'ala perintah Rasul-Rasul makan makanan yang baik-baik. Kemudian Nabi SAW menceritakan seorang lelaki
yang dalam perjalanan yang jauh, kusut masai rambutnya, berdebu tubuh badannya, mengangkat tangan meminta pada Allah Ta'ala, berdoa, minta dengan Allah, ya Rabb, wahai Tuhan, minta dengan Allah. Cukup, dia punya ciri-ciri untuk Allah Ta'ala mustajabkan doa dia. Tapi, wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa ghudhiya bil haram, setiap kali diberi makan dengan perkara yang haram. Fa'anna yustajabu lidhalik, lalu bagaimana Allah Ta'ala nak mustajabkan doa dia. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tuan-tuan, salah satu daripada faktor Allah Ta'ala terima doa ialah pastikan semua yang kita makan, minum, pakai itu daripada sumber yang halal. Wa'anhu radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yukallimuhum Allah yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilayhim wa lahum azabun alim. شيخ زان ومالك كذاب وعائل مستكبر رواه مسلم. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga golongan Allah Taala tak akan bercakap dengan dia pada hari kiamat. Allah Taala tidak akan menyucikannya, Allah Taala tak pandang pada dia, dan dia akan dapat azab yang sangat pedih. Ada tiga golongan manusia kata Nabi. Pertama, syaikh zani, orang tua tapi berzina. Orang tua yang berzina, Allah Ta'ala tak pandang pada dia pada hari akhirat kalau dia mati tak bertaubat pada Allah. Kedua, malikun kadza, raja pemerintah tapi tipu rakyat. Dua ni, yang kedua ni Allah Ta'ala tak pandang pada dia pada hari akhirat kalau dia mati tak bertaubat pada Allah. Yang ketiga, a'ilun mustakbir, orang miskin tapi sombong. Orang miskin, dia dalam miskin sombong. Dua kali dia dapat. Dia miskin hidup atas dunia tapi sombong pada beribadah. Dunia akhirat dia ini, dalam dunia miskin. Patutnya kita lagi dekat dengan Allah, akhirat lagi miskin. Ini adalah akhir mustaqbil. Dalam miskin tapi sombong. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jauhkan diri kita daripada golongan. Hadis yang terakhir pada petang ini, wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayhan wa Jayhan wa Furat wa Nil kullum min ahalil jannah. Rawahu Muslim. Juga diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayhan dan Jayhan dan Furat dan Nil, semua ini sungai-sungai dari syurga. Ini adalah sungai-sungai daripada syurga. Sayhan dan Jayhan ni dua sungai yang ada dekat dengan Armenia. Sungai ni akhir sekali dia akan sampai kat Turki. Sungai Furat, sungai daripada Turki turun melalui Syria, Iraq sampai ke Baghdad sana dan sebagainya. Itu sungai Furat lah kita. Dan kita cerita Furat ni satu ketika akan kering, nampak bukit daripada Mah. Dalam kamu sempat zaman tu, di Mah tu kata Nabi. Itu sungai Furat. Sungai ni pun gitu. Sungai ni, sungai yang daripada sumber dia daripada Afrika, lalu untuk Sudan, lalu untuk Mesir, kalau tuan-tuan pergi. Antara sungai yang terpanjang ialah sungai ni, 7,000 km. Sungai ni pula kalau tuan-tuan pergi kat Sudan ada dua. Ada sungai ni putih, sungai ni biru. Saya akan pergi ke cabang. Kat sungai biru, nampak biru. Itulah sungai Allah Ta'ala sebut daripada syurga. Bagi ulama kata sungai ni, sebagaimana manusia kita duduk daripada syurga, sungai ni pun daripada syurga. Sungai itu Allah Ta'ala turunkan daripada syurga lalu untuk kegunaan manusia di atas muka bumi. Inilah kelebihan-kelebihan sungai yang ada di atas muka bumi. Kita tak ada kelebihan itu. Kita ada sungai Pahang, cuma rawah Muslim, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Cuma nak sebut ni, mana ilmu Nabi dapat benda ni? Nabi sebut ni 1400 tahun dulu. Nabi mungkin tak sampai pun benda ni. Ini nak beritahu pada kita bahawasanya kita ni kena mendampingi orang-orang yang ada ilmu. Macam Nabi SAW mendampingi Jibril AS. Maknanya Nabi SAW dapat banyak ilmu daripada malaikat Jibril AS. Lagi banyak. Maknanya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Wallahu taala alam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.